Selamat siang pada hari ini di tanggal 15 Desember 2023 aku hunting di Jembatan Logawa untuk penunggu KLB setelah yang aku bilang di video terakhir ya, di video kereta api Argo Dwi Pangga New Generation, di mana kereta api Manahan itu membawa LD kereta kelas luxury. Dan aku bilang kalau di situ kelas luxury-nya akan digunakan untuk KLB. Nah, KLB-nya adalah KLB apa? Saksikan aja videonya dari awal hingga akhir dan jangan di skip videonya. Selamat menyaksikan. Yang baru saja melintas tadi adalah kereta api Taksaka High Trip. Dan ini adalah saat-saat terakhir kereta api Taksaka Stainless Steel angkatan 2018-2019. Karena trainset kereta api Taksaka di trainset ketiga Executive New Generation-nya sudah dikirim dari Surabaya Gubeng ke Yogyakarta pada siang ini, yaitu dengan lokomotif CC 03. Dan kereta api yang nantinya akan menggunakan rangkaian New Generation berikutnya adalah kereta api Argo Lawu. Mulai Senin depan, kereta api Argo Lawu akan menggunakan rangkaian New Generation. Berikutnya mungkin kereta api Taksaka yang akan menggunakan rangkaian New Generation. Untuk luxury-nya kereta api Taksaka itu masih belum tahu ya, karena
sampai saat ini luxury new generation yang ada di kereta api Taksaka itu belum ada. Kemungkinan ada itu di setelah transitnya Argo Bromo Anggrek, atau mungkin menggunakan transit luxury sleeper di tahun 2018. Kita tunggu aja kabar lanjut tentang kereta api Taksaka new generation ini. Baru aja kereta luar biasa rombongan Pertamina itu melintas dengan stand formasi lokomotif, berikutnya ada kereta stainless steel, eksekutif stainless steel, terus ada kereta panoramik. Di belakang kereta panoramik ada kereta luxury generasi kedua X dari kereta api Argo Dwi Pangga, terus ada dua kereta compartment switch milik kereta api Argo Semeru dan kereta api Bima. Dilanjut ada kereta wisata Sumatera, lalu ada kereta makan eksekutif stainless steel, dan diakhiri dengan kereta api pembangkit. Kereta ini disewa oleh PT Pertamina dari Jakarta menuju Yogyakarta, dan nanti malam akan kembali ke Jakarta dengan sistem itu kirim rangkaian aja, jadi nggak bawa rombongannya. Tadi kan kompartemen switchnya dibawa dua, ada dua kompartemen ya, jadi hanya tersisa satu kereta kompartemen switch yang nggak dibawa oleh rombongannya. Nah, nanti kita akan lihat apakah kereta api Argo Semeru pada sore hari ini membawa kereta kompartemen switch atau tidak. Tadi kereta api Argo Semeru tidak membawa kereta compartment switch ya, karena compartment switch-nya itu dibawa kereta rombongan PT Pertamina tadi. Jadi kereta api Argo Semeru dan kereta api Bima tidak membawa kereta compartment switch. Dengan melintasnya kereta api Argo Semeru berarti menutup pula video hunting pada hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.